Hai gengs, apa kabar? Sehat-sehat kan? Jangan lupa subscribe. Hai gengs, apa kabar? Sehat-sehat kan? Jangan lupa subscribe. Kali ini aku akan ngajak kalian untuk mencari harta karun Tian Q. Ya, mungkin kalau kalian udah ngambil harta karunnya duluan, tapi jejaknya, questnya masih nyangkut, aku akan kasih contohnya ya. Kita tetap dari awal. Walaupun sebenarnya sudah tidak ada perintah dari Lian Lan ya, tapi tetap aja deh, siapa tahu ada yang emang belum ngambil harta karunnya. Step awal kita ngobrol dengan Lan dulu. Lalu kita pergi ke lokasi berikutnya. Iya. Pastiin kalian sudah mendapatkan mapnya ya, atau peta harta karun yang diberikan Lian. Ya di sini. Kita cek untuk mapnya. Map harta karunnya berbentuk kertas sobekan seperti ini. Ya, di zoom sebentar. Yep. Pas di atas sebelah kiri ya. Dunyu Ruins. Ya di sini. Ntar aku kasih pin map dulu biar nanti nggak nyasar. Karena yang di aslinya itu nggak bisa di zoom gitu. Mungkin kita bakal ketemu beberapa musuh ya. Aku mau coba sebisa mungkin untuk menghindari aja daripada buang-buang waktu untuk mempersingkat. Jadi beberapa musuh akan aku skip aja, kita lewatin aja ya. Oke, stop di sini. Ada musuh di situ, kita skip aja. Ada chest juga, tapi nanti aja aku ambil diam-diam. Posisinya itu kita ambil cari kertasnya ada di belakang tembok keruntuhan ini. Tuh dia. Ah, oke. Okay. Ternyata memang ada enemy. Siapa ini musuhnya? Musuhnya nggak ada. Mana musuhnya nih? Lah, invisible. Tidak terlihat. Apakah musuh saya hantu? Wah, si barokokok. Ternyata ini. Ya, oke, okay. Aku percepat ya. Sini gampang. Oke, selesai. Kembali ke cari kertas tadi. Ternyata dia ngejagain chest tadi. Pohon raksasa tumbuh subur dan rindang, di dalam tersimpan banyak benda berharga, telusuri di jalur tengah-tengah, carilah kekayaan akan menghampirimu, begitu banyak anak tangga dan bla bla bla. Kita harus mencari harta karunnya. Oh, siap. Jadi kayaknya ada tiga lokasi harta karun yang tersembunyi. Tapi itu ada chest. Chestnya kayaknya bukan bagian dari harta karun ya. Sebentar aku ambil dulu, sayang. Jadi kita langsung menuju harta karun. Tuh ada tiga titik. Oke. Oh, ada selan. Bisa nggak ya dihindari selannya ini? Okay. Ternyata nggak harus mengalahkan slime kok. Oh, ternyata memang harus mengalahkan slime. Bentar ya, aku akan percepat lagi ya. Yuk, dan kita ambil harta karun yang pertama. Dari sini kita lurus. Nyebrang nggak ya? Sebentar. Kalau yang situ kejauhan, yang paling deket lokasi. Oh ya, di bawah pohon. Nanti kita harus berenang. Berenang.
di skip aja untuk slime-nya. Saya nggak pengen bertarung. Kita gali deh. Ada yang jaga nggak nih? Oh nggak ada yang jaga. Yang pertama aja kayaknya ada yang jaga. Yang kedua tidak ada yang ngejaga. Lalu setelah itu yang terakhir. Itu posisinya. Oke. Kayaknya ngejaga bukan slime deh yang terakhir itu. Semoga bisa di skip ya. Kita cuekin aja deh para musuh ini. Sedang menjadi orang baik, sedang tidak ingin bertarung. Ternyata mereka melihat. Gali deh, bisa nggak sih digali? Oke, nggak harus bunuh mereka dulu. Nah, ada apakah gerangan? Kenapa Lannya sibuk? Ada sesuatu yang sedang terjadi di Liwe. Ada apa? Yuk kita ke Lan untuk laporan ya. Kita lapor dulu ke Lan bahwa kita sudah menemukan chestnya. Lan, where are you, Lan? Lah, kok dahulu tahu? Oh iya, sorry gengs. Aku ada quest story yang gak aku kelarin. Si Hu Tao juga dia berhubungan sama Silan. Jadi udahlah aku skip yang Hu Tao ya. Aku selesaikan dulu, nanti aku balik ke Lan lagi. Yap, balik lagi. Sorry, tadi ada quest story-nya Hu Tao yang emang kayaknya kelupaan untuk diselesaikan. Yuk, Lan, ini aku udah selesai. Apakah ada tugas selanjutnya? Oh, sepertinya tidak ada. Dapat apakah hari ini? Parametric Transformer. Makasih lah, makasih banget dari kekuatan baru. So thank you for watching guys and bye bye.